Tak lama setelah bercerai dengan Vicky Prasetyo, Kalina Oktarani kini sudah memiliki kekasih baru. Laki-laki tersebut bernama Ricky Wahyudi Miraza. Pasangan yang terpaut 18 tahun itu sudah berpacaran sejak 25 Januari 2022. Dikutip dari YouTube Dapur Bincang Online, Rabu 30 Maret 2022, Ricky mengaku pernah meninggalkan Kalina. Ricky pun mengungkap alasan dirinya melakukan hal tersebut. Ricky merasa tidak melakukan seperti yang diyakini sebagian masyarakat, sehingga ia memilih untuk mengakhiri hubungan. Namun, Ricky merasa tak tega karena meninggalkan Kalina saat tengah menghadapi berbagai permasalahan. Hal itu membuat laki-laki kelahiran 1998 tersebut kembali kepada Kalina untuk menemani masa-masa sulitnya. Melihat hal tersebut, Kalina merasa tak enak dengan Ricky karena mendapat imbas dari permasalahannya. Wanita berusia 41 tahun tersebut akhirnya meminta Ricky untuk meninggalkannya, namun Ricky tetap sabar dan tak ingin meninggalkannya. Kalina mengaku sempat meminta Ricky menjauhinya karena tak ingin sang kekasih disebut menumpang hidup dengannya. Selain itu, Kalina ingin menyelesaikan masalahnya sendiri, pun ia merasa lelah tak ingin menjalin hubungan saat itu. Sasri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton.